Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki hari ke-10 operasional haji 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi, daerah kerja Mekah sudah mulai beraktivitas. Diawali dengan perkenalan para petugas dari kerja Mekah, kemudian berkoordinasi dengan pihak Markaz Khidmah Midaniyah atau yang selama ini kita kenal dengan sebutan maktab. Ada 70 maktab tahun ini diperuntukkan untuk jamaah haji Indonesia. Masing-masing maktab berjumlah antara 2.900 sampai 3.000 jamaah. Para petugas daerah kerja Mekah dan para ketua-ketua maktab dipertemukan untuk lebih bersinergi lagi dalam melayani jamaah. Kemudian setelah itu, tanggal 1 Juni malam, jamaah haji dari Madinah mulai berdatangan ke Mekah setelah para jamaah selesai melaksanakan sholat arba'in. Alhamdulillah, penyambutan berjalan dengan lancar, baik dari pihak Dakar Mekah maupun dari pihak Masyarik, menyambut dengan begitu antusias kedatangan jamaah. Dan alhamdulillah, pada tanggal 2 Juni, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Profesor Muhajir Effendi, juga mengunjungi hotel jamaah haji di Shisha, kemudian dilanjutkan dengan ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Ajizia. Beliau menyempatkan diri untuk melihat fasilitas kesehatan, kesiapan layanan di KKHI, dan KKHI juga sudah sangat siap untuk melayani jamaah. Dan terakhir, beliau juga mengunjungi Arafah, Muzdalifah, dan Mina dengan didampingi oleh Bapak Duta Besar RI, Pak Abdul Aziz Ahmad, Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, dengan Wakil Ketua PPIH, dan delegasi dari Kementerian PMK. Dan secara umum, bahwa progres di Masyair, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina cukup signifikan. Kita juga berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga jamaah haji yang terus berdatangan dari Madinah menuju Mekah diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan sampai saat ini sudah ada 165 kloter yang terbang menuju Arab Saudi. Dan nanti tanggal 8 Juni juga akan ada kedatangan di Bandara Jeddah jamaah haji di gelombang kedua ini. Kami berharap semoga petugas haji baik di daerah kerja Madinah, Mekah maupun di bandara selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.